Allahu 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 Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita amalkan yang sepertinya hampir amalan ini sudah ditinggalkan. Apa itu? Menyebarkan dan menyampaikan salam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Afshus salam bainakum." Sebarkanlah salam antara kalian. Nah, berbicara tentang yang namanya salam, ada sebuah kisah datangnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Satu ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Umar bin Khattab ini bertemu dengan Rasulullah, mengungkapkan kekesalannya, mengungkapkan kekecewaannya, "Ya Rasulullah, saya ingin mengadukan sebuah perkara yang membuat hati saya ini gelisah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku Umar bin Khattab, lapangkan dadamu, tenangkan dirimu, sampaikan apa keluh kesahmu." Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, satu waktu sahabatku itu Abu Bakar As-Siddiq datang menemui diriku. Saat dia datang menemui diriku, Abu Bakar As-Siddiq itu seakan-akan enggan untuk memberikan salam kepadaku. Dia menunggu saya memberikan salam kepadanya. Padahal saya tidak punya salah apapun kepadanya." Maka itulah yang membuat hati Umar bin Khattab agak sedikit bertanya-tanya. Kenapa sampai sahabatku ini Umar bin Khattab, dia seakan-akan enggan untuk memberikan salam pertamanya kepada saya. Maka mendengarkan keluhan daripada Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada waktu itu sampailah Abu Bakar As-Siddiq, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya persoalan yang telah diadukan oleh Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan keluh kesah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, saya tidak punya kekesalan, saya tidak punya kebencian kepada sahabatku Umar bin Khattab. Kenapa saya tidak mengucapkan salam terlebih dahulu saat bertemu dengan dirinya? Karena saya mengingat engkau pernah bersabda, ya Rasulullah, engkau pernah berkata bahwa barang siapa yang memberikan salam terlebih dahulu kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan istana di dalam surga baginya." Maka pada waktu itu saya menunggu sahabatku Umar bin Khattab untuk mengucapkan salam pertama untuk saya, sehingga sahabatku itu bisa meraih dan mendapatkan istana di dalam surga yang engkau maksud, ya Rasulullah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan pengakuan, mendengarkan apa yang diucapkan oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar bin Khattab yang tadinya dipenuhi dengan kegelisahan, yang tadinya dipenuhi dengan kekesalan, dan dalam hatinya bertanya-tanya, apakah saya punya kesalahan? Ternyata setelah mendengarkan pengakuan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, tidak terasa Umar bin Khattab pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu meneteskan air mata. Maka Umar bin Khattab langsung memeluk Abu Bakar As-Siddiq, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga merangkul kedua sahabatnya. Subhanallah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang luar biasa mencerminkan bahwa persahabatan karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa indahnya. Saking indahnya itu, hal-hal kecil menurut kita
di sisi orang yang beriman kepada Allah itu hal sepele, hal kecil menjadi sangat luar biasa indahnya, menjadi sangat luar biasa maknanya kalau memang didasari iman dan takwa kepada Allah. Seperti hanya persoalan salam saja, tapi ternyata di baliknya itu luar biasa indahnya. Maka jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita ragu-ragu kalau ketemu kita dengan teman-teman, kita naik motor atau kita lewat di depan rumahnya, janganlah kita ragu-ragu untuk melemparkan, menebarkan salam kepada saudara kita. Ternyata itu adalah anjuran atau amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, barang siapa yang memberikan salam kepada saudaranya terlebih dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau membangunkan baginya istana di dalam surga. Subhanallah. Maka sekali lagi, marilah kita menabarkan salam yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.